Halo sobat nyari semua. Wah, di sini ada Mas Iyun dan juga Kak Uci dan Pak Bayu ya. Banjir gib gede-gede nih dari para sultan Mas Iyun ini ya. Ada Pegasus dan macam-macam nih hadiah gib gede banget pokoknya banjir gib kali ini ya. Yuk langsung simak aja sampai akhir nih. Sultannya banyak banget nih ya. Ya, ini alhamdulillah teman-teman bisa dibilangin hari ini. Hari ini terus apa? Kemarin ini tinggal gak ada yang ke sini alhamdulillah. Tolong ya kalau sini tuh hari Kamis saja. Jadi mungkin ada beberapa orang yang aku liburnya hari ini Mas, tapi ya tolong hargai saya, keluarga saya ya sibuk sekali. Kalau sebenarnya kandang itu boleh di video, tapi nanti kalau ini kan mau ada kontes juga toh, terus Mas Indri juga siap-siap. Dan untuk nanti kalau video di kandang itu harus nurut. Contoh sapi yang ini nggak boleh di video, yang ini nggak boleh di video itu, sama dia nggak boleh video itu. Kemarin kan udah bilangin, tapi ada beberapa yang masih ini. Besok kalau udah habis kontes pasti tak boleh lagi video kandang. Bukannya Mas Yun sekarang ini mungkin, oh Mas Yun ini ya sekarang udah banyak yang kenal, kandangnya nggak boleh di ini, di video, nggak gitu. Saya hanya mempersiapkan aja, nggak lebih dari itu. Jatuh-jatuh ini. Anas kena sidang bunda. Ini nge-offin cara permintaan bergabung gimana ya, Rek? Sebentar. Super. PK. Ada Kak Uci. Ada Kak Uci. Assalamualaikum. Mau dong, ya udah main lah Mas Yun pula, emak terudu lah. Iya, salah kenal ya, Kak ya. Sorry. Aku bersin-bersin jangan sih, Sa. Ya, kalau mau pengen tapping Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sik Yun. Gimana Pak Edinya? Ini gimana kabarnya? Oh, anjana. Terus kabar baik, Yun. Aduh, ya bentar. Enggak apa-apa. Gimana PDKT-nya? Gimana PDKT sama siapa ya? Kerjanya gimana? Kerjanya lancar. Kayak gini nanti aku jam 1 keluar. Jam 1 ntar ke kantor. Ini WhatsApp-an ke pengantar. Diantar Pak Edi. Diantar sama malaikat. Malaikat rek sekarang. Oi. Udah malaikat aja nih. Malaikat dari Bali. Loh, ini ada Ririn ya. Ririn ini yang biasanya ngefan Iyun. Ya, apa kabarmu, Iyun? Pagi. Oh, ini. Kak, ini cara-cara nge-offin ya, permintaan gimana? Jangan tampilkan selama 10 menit. Yang mana? Gimana maksudnya? Kamu mau tak undang gitu, Tang? Kan ini nggak bisa buat PK. Coba sama yang ini. Bisa kok, tuh. Coba aja, Kak Uci. Siapa tahu nyaman. Nggak mau aku nyoba-nyoba. Itu nanti kalau nggak enak gimana? Bahaya, Taji. Iya, aku pembatasan. Yun, ini coba sekali aja ya, Yun. Aku tak turun dulu nanti. Oke. Takut pembatasan habis ke band kemarin. Ya, apa yang kabarnya? Baik. Suka makan nasi Padang? Iya, tapi aku belinya kemarin ini dari Bali, yuk. Oh, belinya dari Bali. Iya. Jauh banget belinya di Bali. Di Tulungagung gak enak suka Padang. Masa ini? Bali itu jauh. Gak tahu. Kan hatimu dekat loh sama Pak Edi hari-hari ini. Karena bersin tuh. Iya.
Kenapa kamu kan gak suka ini kan yang umurnya? Iya, aku keluar. Iya, kamu kan lebih suka yang dewasa-dewasa gitu kan? Iya. Iya. Senang sih dewasa, emang kalau yang bocil-bocil aku nggak suka. Karena aku kayak pembatas bocil lagi. Oh, cari yang alot ya? Bukan yang alot, tapi udah mateng. Oh. Tapi karena mas kalau kalau alot itu Bayu Sono iki alot, Pak RT iki. Dia yang alot-alot kan udah punya istri. Kalau saya juga belum. Oh, ngawur we. Oh, astagfirullahaladzim. Adanya pai-pai Bali. Masa? Thank you, King. Uci jaya montor. Aku lagi sing tempi ngono gak berani. Uci jaya. Sekarang orang-orang manggilnya gini, Mak Uci jaya motor. Iya, aku duwe showroom ya nang Surabaya ya. Amin. Amin. Sama ini masih sering ini fitness. Masih Yun, sore malam jam habis sisa. Kalau aku sore sore sampai maghrib itu nge-gym, Mbak. Habis sisa baru nge-gym terus sampai malam. Tapi kok enggak punya otot? Ya, maksudnya tak duduk no. Emang aku gendut, emang aku beberapa hari ini enggak nge-gym. Aku kan habis jadi ternate ya, tau kemarin. Kerja loh. Aku sore. Sampai ini. Oh, iya, terapi. Padang, ayo, ayo. Oh, Fauzan. Kamu kemarin dari mana, Ternate? Iya, dari Ternate. Kurang ini, mampir ke Bali juga. Ngapain aku mampir ke Bali? Beda arah. Iya, memang di Bali itu ini. Memang mapnya gak lewat situ, tapi hatinya kan ada di situ. Lah, hatiku yang nengah aku tuh, Yun. Maksudnya hatiku tak tetep lotong gue. Tali opo. Miskin kok ruwa memang ya gitu loh. Uci jaya hoya yang gue. Thank you. Kau nonton lipa ya Mas Bayu sini? Gak iso aku. Oh iya. Bisa Yun, kamu katanya di kukulan kah? Boten iki kula namung niki sekedap mawon nih Mbak Liv. Soalnya boten nate Liv. Gimpul lek mboten nggih sehat selalu lancar rezekinya buat Mbak. Nggih pun nggih. Nggih. Jaga hatimu buat. Jaga nggih mau zamannya dan Yun. Dalam-dalam. Rido mana Rido? Salam buat Rido ya. Iya, aku pak. Nanti aku salam masih keluar dia. Oke, okay, bye-bye Yun. Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo ya aku nih Mas Bayu. Iki piye ya ini lah IG permintaan. Din. Sebentar. Siapa jenis Bayu? Assalamualaikum Mas Bayu. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana infonya Mas Bayu? Infonya yang satu kan sudah akurat, yang dambet. Yang kedua yang di mana Pekanbaru yang di rumah sakit ini nanti jam 12 kita video call bareng sama tim B yang ada di sana untuk mengondisikan benar apa enggak, video call bareng di sana untuk cek unit dan orangnya. Terus yang ketiga tadi jam 9 dana terkumpul 15 juta. Berapa tadi saya screenshot kirim sampean sama Bapak Edi sama Mas Roni. Gak dikirimin grup dulu.
Ini tadi juga ada banyak lagi masuk notifnya. Berapa nanti tak screenshot lagi. Untuk infonya ini aja Mas Bayu. Setiap sore apa ini di screen buat story gitu. Bagaimana? Oh gitu. Setiap sore. Oh iya. Oke, gini dari teman Mas Yun ini untuk masalah donasi satu pintu untuk Mas Bayu aja. Dan untuk informasi seperti ada nomor atau apa langsung aja ke Pak Edi sama Sobika nanti kita mulai. Front bus besar karena dia ini kan juga ikut apa? Andil juga ikut. Nah, ini apa kan dia kan punya truk, jadi punya komunitas truk. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman kan, iya kan? Iya, siap. Sampai lagi nopo nih Mas? Lagi santai di pos nih mau habis benerin genteng pos. Kemarin tak bongkar nih. Sing niki sampai. Kemarin tak bongkar. Untuk batasan donasi nanti kita konfirmasi bareng-bareng ya Mas Yun ya. Setelah semuanya akurat, terus donasi mau dikasihkan, baru kita tutup. Betul. Siap. Nah, nanti jam berapa? Jam 12 tau orang ini, orang yang pekan baru. Nopo nih? Yang mau video call bareng. Jam 12. Jam 12. Tarik jenengan mau nih Mas? Apanya? Nanti buat sampaian sama teman-teman aja yang ini video call. Ya, sama from besar tadi doh, sama Bapak Edi ini. Ya. Masih saya ikut aja karena kan saya masih anak kecil toh. Nah, sampaian panutan kita loh Mas sekarang Mas. Boleh gitu, panutan kita kan Nabi Muhammad toh. Oh ya. Maksudnya kalau sampean enggak tahu kalau saya panutan saya Nabi Muhammad gitu. Oh iya, sama aja. Ya. Sama kan ya, tingkah laku kita toh Mas. Iya, betul. Yang penting kita berbuat baik, pasti jalan baik. Ya toh. Kemesau. Sorry, kita malah gemes sih. Kenapa? BBC, ngasih BBC. Turun dek makam bae. Iya pi, ini tidur di makam lagi pi. Kamu berapa hari tidur di situ Mas? Satu hari tuh sama Pak Piros itu. Kemarin tidur di sini. Nah makamnya depan rumah pas tuh Mas Yun loh. Oh alam. Jadi tidur di situ tapi lemnya nggak berhenti. Ya enggak, laporan itu teman-teman di apa ada suara apa itu dua kali keluar waktu lari pocong nggak tahu pokoknya nakut-nakutin itu anak-anak juga nakut-nakutin malah ditemenin Pak Edi PK malah di ini web tuh Bapak Muksin motor tuh ini orang. Kalau dia nakut-nakutin sampean takut apa enggak? Lari lah orang aku jereh. Tapi kan manusia ini toh Mas, makhluknya Tuhan yang paling sempurna toh, kenapa sampean lari ada itu? Namanya takut toh. Cewek apa cowok? Enggak tahu orang, aku pokoknya ini dengar suara gitu langsung kabur. Woi sampai ini gelundung man. Ya ini Mas tripodnya rusak. Ini kudunya dikareti. Terang balik. Lah aku dengar suaranya aja udah kabur kok malah nyerang balik. Tapi suaranya dia enak toh kalau diputar di mobil. Enak dari mana? Ya nanti tak bawain tripodku.
Nanti aku ada tiga tuh. Buatan ngiatan mawon nih mas. Ngiatan mawon pun. Walah, Mas Yun, orang kos sederhana banget kamu ini. Jadi, kamu ya seperti itu infonya nanti. Nanti buat sampean ini gimana mas? Yang Malang sampean nantar langsung? Ya. Kalau yang ini, yang jauh itu gimana sampean? Yang jauh pokoknya akurat ya, gimana baiknya gitu loh. Oh, gini. Ya toh, kalau mengikut nanti infonya yang akurat nanti jam 1, jam 12. Jam 12 kita visit bareng biar tahu. Soalnya kan ini toh, Mas. Kalau jauh nanti dipaksain berangkat malah ini. Sampean malah gak kerja. Aman Mas Yun, mau pengangguran kok. Sampean katanya Pak RT nih di bisnis nih di kayu. Bisnis kayunya udah tutup Mas Yun, nggak bisa ekspor. Kayu apa Mas? Kayu sono keling dulu. Udah nggak bisa ekspor, jadi tutup, udah nggak cari kayu. Sekarang cari saudara. Tapi ini kio, ini suai yuk dulu ya. Ya. Jalan ini masih. Nanti biar dipikirin grup laporan. Gigi, bareng. Ya, terima kasih Bapak Edi. Bapak Edi ini lagi ini sama Mbak Uci sekarang. Dulu iya toh. Nggih. Wah, tua serta. Ucinya suka. Wah, itu mantan dulu Mas Yun. Mbak Uci? Iya. Masa Mas? Iya itu mantan temen. Maksudnya. Dulu gua sih makasih. Mantan temen. Makasih Bapak Edi, saya motor. Mantan Aja Wali, makasih. Teman-teman semuanya terima kasih. Waduh Bapak Muksin. Mulai niki juga telan nembe saking kandang nih awak. Dereng siram. Teko kandang wis mari anu ne. Kasih puni. Oh, kasih puni. Alhamdulillah sampun Mas. Ya wis nggih, kepada RT kuwi raya yang ngono RT wis. Nggih. Niki Mas yen dilemi kula teng ngisor niki palungan sapi lan anu terus demi kasih puji lek nika lho sing biasane sampean iku duduk niki iki alhamdulillah wonten rezeki terus niki demi kasih puji niku ya ta tak lain buat dari support we Bapak Boxin motor nggih sakni lari-lari iki sakni lari-lari lek ning teng kandha wonten dirubung gurem manuke ayo nyuwun napa masih gumet-gumet gurem dik niku wae. Lah, maaf ya, Mas. Napa? Lah, waduh ini, Mas. Malah kon cenggong, berani. Lah, Pak Muksek, wes. Wanita lin kurang ajar malah cenggong terus ini, Mas Yun. Wes, mari ini, Mas Yun. Jangan. Gege. Lah. Wah. Bapak Muksin motor Magetan, terima kasih ya. Duh. Marah sama. Mas Alex iki damel nge-off nih. Orang minta permintaan itu gimana permintaan gabung? Aku enggak bisa. Aku jujur ae iso. Lu niki lagi lari bojo ya. Mboten sakit. Dia pasti aku yang nih glodok kamu yo. Baca kiri to. Pak Muksin motor Magetan. Nah, teman-teman di-follow semua itu. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Musin ini jual beli mobil Magetan ini. Wah, wah. Wah, wah. Ada yang kurang Mas Bayu? Apa? Ada yang kurang ya? Apanya? Wah.
sekali lagi ya. Tinggal sekali ya. Gengi kenging jam pinten nih kita bi? Ya kan 5 menit lagi udah kita turun. Gengi. Mari Bapak Edi, Pak Muksin, yang baik, kalian sudah support saya sampai sejauh ini, terima kasih. Teman-teman semuanya, Jawali, teman Tep, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, Nusantara, khususnya terima kasih semuanya, kalian orang luar biasa. Ada di bio. Pak Gedang, Dian, Niklas yang, wah, Papa Gedang naik level. Assalamualaikum. Waduh. Niku kuburane niku pas tengah jenengan lek ne butuh kopi lah mboten jenengan. Ini kuburane kuburan lawas wae, Mas Yun. Cucu udah dipakai. Buat apa? Buat kubur orang. Apanya? Belum ada kuburan lama sudah enggak anu. Ada maisane gitu aja, kembar, anak kembar. Oh. Pas ada pos ini. Apa itu biasanya enggak sering ke rumah sampean? Wah, ini teman-teman nih. Udah teman-teman, udah. Apanya? Apanya Mas Yun? Nopo mbok lek ne dalu nopo mboten griyane jenengan ngoten niku. Enggak, Fauzi. Baik yang sudah donasikan. Wes ora suka turu iki, Mang. Sukete wingi lek ne maringi Pak RT stasi kok. Nggih. Aku sih jalo ya sapine ya siji wae. Ini ya ing pedet wae wis tak retne dhewe kok. Nggih. Wong aku nganggur. Nggih. Mendel kula, Mas. Bodame metu lek iya lek. Ya yang ini mau donasi ini ya karena ke Mas Bayu satu pintu aja nggak ada yang lain. Bio ku ya teman-teman ya Pak Gedang. Ya apapun itu alhamdulillah saya tidak bisa menyebutkan ya, satu persatu pokoknya semuanya diberi kelancaran kesehatan berkah barokah dijauhkan dari mara bahaya apapun untuk teman-teman ngarit Nusantara ini ya. Para sopir ya hati-hati. Ya aku aja jaga hati yuk masa kamu nggak hati-hati. Sampean kalau denger lagu. Apa itu? Sampean kalau denger hantu kan takut toh Mas. Kalau denger lagu Minang gimana? Enak itu. Cocok itu. Cocok. Tinggal kapannya aja. Aku siap mengantarmu. Enggak usah diantar, aku sendiri aja berani. Sebelah ada dokter Michael juga. Ya nanti kita laporkan sore kita screenshot di aku tandai di story ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekolah nih iki Mas, buat nanti lebih besar nih. Soalnya lari-lari kan jenengan semer kiam baik kuat dah tenggriyo sampai malam.
Ya, ya lip ae tinggal lip ae. Nih, buatan enak mas, ini ditinggal orang tamu, ditinggal lip nanti ini yuk. Ya, aku tak rono, tak ceplesane bokonge. Kalau kita ngajak dulu nih, kalau pasang tiket sekali masuk 50.000 nanti. Sebentar nanti bisa ditukar sama kopi, lumayan. Wah, yang mau donasi teman-teman, nomor rekening di cek bio ku teman-teman. Mau. Segera kok, segera teman-teman. Segera donasinya terkirim, maksudnya. Kemarin gara-gara ini sampaian di anak-anak ini yuk. Mana? Kemarin Siti ini sampaian, aku nggak tahu kalau ini kalungku keluar. Masa? Iya, aku nggak pernah ngeluarin kalung badan. Kan itu tulisannya apa tuh Mas Yun? Kan itu surat isa kemarin. Itu tulisannya apa tuh Mas Yun? Apa aku nggak salah baca? Itu nama ibu. Nama ibu? Iya. Nama ya. Napa niku winginan ini kan? Ini kita video ini lah nih, dambel kan habis sholat isya. Kalau buat sujud itu kan ini mas. Jatuh, jadi enggak tahu. Oh, siap, 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 siap. Suruh sepil sama anak-anak. Kenapa? Ini mas, sampun kulo copot. Copot, ada? Iya. Boleh, mau berapapun boleh. Mau yang mau donasi 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 seikhlasnya ya. Kita itu beramal kan. Di biodataku. Ini Mas Bayu pun ada nih Mas. Datar. Ini kabinet. Ya weh, ntar pelan sih. Ada nih. Wisatan pun ngoten guys ya, selalu lancar rezekinya. Ya, siap. Oke, enggak salah ya. Ada tipu-tipu sampean, Ge. Oke, siap. Ya. Ayo. Ya, ini untuk anunya apa? Untuk info WA-nya di ini ya. Apa, Mas? Info-info dari truk kemarin kan yang satu belum ketemu sampai sekarang, Bos. Ya, ini nanti jam 12 sudah ketemu, tapi kan kita mau cek fisik, cek unit. Ya betul, nanti ini langsung ke Pak Edi sama ini from bus apa so from bus besar ya. Siap oke okay. Yaudah buat ini ya yuk terima kasih ya gigi. Kak Ipo gak bisa, aku kalau pakai IP gak bisa aku. Ya. Ini gimana yo? Ini biar enggak ini enggak bisa minta permintaan itu yang mana tuh bro? Ya ini aku inilah kalau gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mas Yun dari awal sampai saat ini. Entah itu dari pemberian koin, terus dari ini tap-tap layar, support, follow semuanya, subscribe YouTube-nya Mas Yun. Sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga apa yang kalian impikan di tahun-tahun yang lalu belum tercapai, semoga tahun di akhir tahun ini, tahun-tahun kedepannya akan tercapai ya. Buat teman-teman yang udah nikah lama tapi belum punya momongan, semoga cepat dapat momongan ya.
Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu, lancar rezekinya. Masih pamit undur diri jika ada salah kata, ucapan, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Itu tadi ya kabar selanjutnya terbaru dari Mas Iyun dan Pak Bayu tuh, yang masih berlanjut untuk ngumpulin donasi ya untuk orang yang membutuhkan nih, seperti Sobat Ngarit yang lagi terkena musibah kali ini ya. Nah, nanti dilanjut lagi di kabar Mas Iyun selanjutnya ya.